Video ini akan membincangkan jawapan latihan di dalam muka surat 151 dan 152, topik gate logic. Kita lihat soalan nombor satu. Soalan nombor satu ini adalah satu gate logic dan. Kenapa katakan dia dan? Sebab di sini kamu boleh lihat satu huruf yang serupa dengan di dan. Kalau dan, kita gunakan darab. Apakah input untuk pengesan cahaya? 0011. Kamu tuliskan di sini 0011. Kemudian pengesan suhu 0101. Di sini 0101. Kemudian kamu akan dapat apakah output untuk kipas. Okey. 0 darab dengan 0. 010 100 111. Jadi output untuk kipas ialah 0001. Masih tulis ikut turutan yang ada. 0001. 0001. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua, kita lihat simbol untuk gate logic ini adalah kamu lihat satu bahagian yang melengkung seperti ini. Bermaksud ini adalah gate logic atau. Okay, atau kita gunakan campurkan. Okay, sama tuliskan apakah input untuk pengesan asap. Okay, 0011. Pengesan asap 0011. Okay, pengesan haba 0101. Okay, dah campurkan. Okay, 0 plus 0. 0 plus 1. 10. 11. 1 campur 1 kita dapat 2, tetapi sebab ini binary, jadi hanya ada jawapan 0 and 1, jadi masih dapat 1. Okey, maksudnya kalau sifar bermaksudnya tidak aktif. Kalau 1 bermaksudnya ini adalah aktif. 1 aktif. 1 aktif. Okay, sebab sebelum ni dalam PowerPoint, cikgu pernah membincangkan bahawa kalau sifar bermaksudnya 0V, kalau 1 bermaksudnya ada wattan yang lebih daripada 1, katakan 5V. Kalau ada 5V, siren boleh dihidupkan, boleh diaktifkan. Jadi kalau ada 1, ada wattan, jadi bunyi, isyarat bunyi ini boleh diaktifkan. Jadi jawapan tidak aktif, 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 aktif. Soalan nombor tiga. Sini adalah satu gabungan gate logic dan maksudnya gunakan darab. Okey, kalau ini adalah satu gate logic atau sebab sini bahagian melengkung. Okey, campurkan. Okey, sama tuliskan apakah input untuk pengesan asap 0011. Asap sini 0011. Okey. Jadi garisan ini juga pergi ke tempat lain. Jadi ini juga 0011. Mana input yang sambung kepada pengesan asap, semua ada input yang sama. Okey, 0011, 0011. Okey, kemudian untuk pengesan haba 01,
01. Okey, pengesan haber. Okey, kamu boleh lihat di sini. Pun pergi dua tempat. Okey. 0101. Okey, ini juga pergi ke bahagian bawah. Juga ada input 0101. Okey. Kemudian kita lihat apa yang kamu akan dapat. Untuk dan darabkan. Okey, 0 darab dengan 0. 0. 0 darab 1. Okey. 0. 0. 1. Okey. Sifar darab dengan apa pun akan dapat sifar. Okey, kemudian yang untuk bahagian bawah atau yang melengkung ni ialah logik atau. Okey, 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 2. Sebab ini adalah binary, jadi masih dapat 1. Okey, jadi kita lihatkan apakah input untuk alat pemadam api. Okay, sama seperti yang kita dapat 0001. Okay, kemudian untuk alarm 0111. Kena tulis ikut turutan. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4, ini juga adalah gabungan gate logic. Okay, dan ada banyak input. Okay, bukan terhad kepada 4 input sahaja, ada banyak input di sini. Okay, jadi sama tuliskan semua input. Okay, untuk switch, switchlah bahagian ini. Okay, 0101, 0101. Okay, saya pun tuliskan. Okay, kemudian pengesan suhu 0000, 1111. Pengesan suhu di sini. Okay, kemudian pengesan cahaya di sini 0011, 0011. Okay, kita lihat bahagian ini dulu. Sini tak boleh selesaikan untuk bahagian ini. Ini adalah satu gate logic atau sebab sini bahagian ini melengkung campurkan. Okay, tetapi sini tak boleh selesaikan sebab hanya ada satu input sahaja. Okay, jadi kena lihatkan bahagian lain dulu. Okay, kita lihat pengesan suhu. Pengesan suhu di sini adalah gate logic tak. Tak, 0 maksudnya 1. 1, 1, 1. Tak, 1. Sifar. Okey, kemudian untuk yang pengesan cahaya, tak 0, maksudnya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Okey, sudah dapat input untuk gate logic dan ini. Dan ialah darabkan. Okay, kita lihat apa yang kamu akan dapat di sini. Apakah output untuk gate logic dan ini. Okay, di sini darabkan. Maksudnya 1 darab dengan 1. Kamu akan dapat 1. 1 darab 1, 1. 1 darab sifar, sifar, sifar. Okay, kemudian, okay, 1 darab dengan sifar, masih sifar. 1 darab sifar, sifar.
Okay, ini adalah apa yang dapat daripada get logic dan siapa yang tak boleh? Okay, you cuba lihatkan satu demi satu. Kalau jawapan kamu salah. Okay, kemudian kita lihatkan di bahagian yang get logic atau okay, campurkan. Okay, maksudnya di sini zero dan campurkan dengan satu akan dapat satu. Satu campurkan dengan satu masih dapat satu. Okay, zero, zero, zero. Okay, kemudian yang keempat, satu dengan zero, satu. Zero dengan zero, zero. One, zero, one. Zero, zero. Zero, one plus zero, one. Jadi jawapan yang dapat satu satu, satu satu, zero one, zero one, zero one, zero one. Soalan nombor lima. Switch. Input untuk switch ialah 0011. 0011. Kemudian pengesan cahaya. Pengesan cahaya 0101. Ini adalah satu gate logic tak. Kamu boleh lihat ada satu bulatan, maksudnya songsangkan. Songsangkan not zero, bukan zero ialah satu. Bukan satu ialah zero. Bukan zero ialah satu. Bukan satu ialah zero. Okay, kamu akan dapat. Satu, zero, satu, sifar. Okay, kemudian yang gate logic yang kedua. Kamu boleh dapat lihat sini ada bahagian melengkung. Maksudnya ini adalah gate logic atau gunakan campurkan. Okay. 0, 1, 1. 0, 0. Maksudnya 0. 1 tambah 1. 1 tambah sifar dapat 1. Okay, jawapan 1. 0, 1, 1.